Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Bahas Byron. Okey, untuk kali ini saya cuba pula berkongsi tentang material-material untuk membina kandang. Memandangkan yang seperti yang kita sedia maklum, landak ni walaupun saiznya tidaklah terlalu besar, anggaran dalam 15 kg ke bawah sahaja, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Jadi untuk itu, moh layan. Saya kongsikan info ini kerana ada pertanyaan-pertanyaan tentang material-material nak membina kandang landak. Ada juga kes-kes sahabat yang melihara landak terlepas ya, atas banyak faktor lah ya. Faktor kandang, faktor kekuatan landak itu sendiri dan juga persiapan kita. Jadi semoga video ini berhasil membantu anda untuk lebih bersedia dalam pemeliharaan landak. Ini BRC, saiz 2mm ya. Memang tak tahan. Nampak. Kuat gigitan landak ni. Dia gigit, dia tarik, dia gigit, dia tarik ya. Ke gigi dia dan tenaga dia. Ini lagi ya, tengok. Saya terpaksa doublekan ya. Tambah pula dengan dawai tu. Memang kuat. Okey, lihat pula ini keadaan pintu kandang. Ini pun saya gunakan BRC 2mm. Tapi double. Double tu. Walaupun begitu tengok. Habis eh. Buat gigi dia. Jadi saya cadangkan BRC yang 4mm. Kuat sikit. Ni datang. Tengok gigi tu. Ke simen lantai eh. Tu kesan gigi dia lah. Tokak eh. Korek. Sikit lagi saya ketampal lah ni. Ni saya biar dulu. Sikit lagi kalau semakin parah, saya akan tampal lah simen baru. Memang kuat dia mengorek ya. Setiap malam dia akan mengorek sikit-sikit ya. Lihat tepi tu ya. Dia ada ruang dia nak menggigit, dia akan korek. Dia akan gigit. Nampak. Kesan dia lah tu. Ini, kesan ni. Ini benda je ni. Aktif sangat ni. Tengok gigi sikit. Tengok gigi sikit. Tolah, tengok gigi sikit. Belah sana juga ya. Lantai kalau tak betul-betul licin, tunggu ke macam mana pun simen memang habis. Dia akan korek. Kesan gigi dia. Nampak tu. Ini mungkin masa buat dulu tak cukup licin. Tak cukup licin lah ya. Tak cukup rata simen dia. Simen dah cukup tua ni tapi tak cukup licin. Tengok dia boleh korek lagi. Kesan gigi dia. Kuat gigi dia. Tengok. Yang ada kayu mana akan gigit. Nampak tu. Gigi tinggi kat ni. Dua kaki lebih ni. Sampai lah kat dia. Tapi kalau licin. Kalau jasimen licin. Cukup tua je. Memang tak ada masalah lah. Ada dia cuba ujung tu nampak. Ada kesan gigitan dia ujung tu. Tapi tak kuat lah. Tak mampu dia. Simen tu keras. Tapi dia usaha kat dia. Tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang mudah dia nak buat kerja lah, tempat-tempat bahagian penyambungan ya. Situ ada PVC untuk salur air keluar, untuk outlet air. Nampak? Dia gigit tu. Dia besar. Berlekuk tu. Kesan gigit dia lah tu. Tapi tak apa ya, belakang tu saya dah doublekan dengan BRC. InsyaAllah tak ada masalah lah. Cadangan sajalah ya. Kalau guna besi, guna simen, cukup kawalnya, cukup gaulnya, insyaAllah tak ada masalah. Cuma sekadar pesanan untuk beringat, hati-hatilah. Sebab ramai sahabat-sahabat yang landaknya telah terlepas kerana benda-benda beginilah. Materialnya buat daripada kayu, tak cukup tinggi, tidak bertutup. Simen tak cukup
keras, ada campuran-campuran plastik, PVC dan sebagainya. Petani memang sangat aktif. Siang-siang buta dia aktif. Kalau malam macam-macam dia boleh buat. Tak tahu apa dia buat. Bunyi je. Cukup bising. Okey, ini pula ada kayu dalam tu . Kayu tu saya dah tutup dengan simen sebenarnya. Tapi agaknya tak cukup tebal, tengok dia korek. Dia korek simen tu. Teras ni. Habis dia korek sikit-sikit-sikit. Tapi tak apalah, balik sana ada simen lagi. Ya, tengok ni. Ni kayu, tengok. Habis. Tapi ada backup simen, ada tiang simen sebalik sana tu tak ada masalah. Okey. Cuma nak tunjukkan kekuatan gigi dia. Kalau dengan kayu, tak payahlah. Mesti simen dengan besi. Besi pun kena cukup saiz dia. Simen pun kena cukup tua dan cukup licin. Kuat landak ni. Baiklah. Hari ini saya akan menunjukkan pula material-material dalam membina sebuah kandang landak. Tuan-tuan boleh lihat di video ni ya, besi ni bersama dengan tuan dia ya. Ni kandang landak tuan dia, Sipu Kamarul. Okey, Sipu Kamarul yang warna biru ni apa namanya? Ni kita panggil batten. Batten. Kita pakai dua kali besi batten. Yang satu lagi yang tu kena lah. Si channel. Dah cukup ya, berapa mm ni? Ya, ini kita pakai yang nipis je lah. Yang untuk buat kerangka saja. Dah cukup ya? Landak serendah raya ni ya? Tak ada masalah setakat ni kan? Alhamdulillah. Okey, itu dia penerangan daripada Sipu Kamarul. Dia menggunakan besi batten. Okey, dan juga si channel. Dengan juga wire mesh ya. Besi BRC yang 4mm . Yang tebal sikit lah, yang 4mm. Yang 2mm tak apa dah. Okey, Sipu Kamarul, terima kasih banyak-banyak. Banyak dah landak dia ni. Moga maju jaya ya. Ini antara ikon landak Jerantut. Terima kasih Sipu Kamarul. Tengok ya. Tengok bagaimana landak sedang mengerjakan BRC. Tapi kalau cukup tebal dia, 4mm ni tak ada masalah. Tengok. Paruk. Paruk. Ni Paruk namanya. Salah seekor landak Sipu Kamarul. Okey, baiklah . Untuk material seterusnya, kita boleh juga menggunakan besi ni . Ada yang panggil anti-climb, biasa orang buat pagar tu. Ada yang panggil FA fencing, FA fence. Ni tahan . Besi ni tebal . Tak ada masalah lah untuk gigitan landak. Dia nak panjat pun tak lepas. Boleh guna ni. Tapi yang ni kosnya agak mahal sedikit lah. Okey. Dia, kalau kita guna simen semua, dia tak cantik . Kita tak nampak dalam dia. Kita nak tengok juga landak ni makan, landak ni bermain kan sebagai terapi. Jadi sesuai lah kalau kita buat pagar macam ni, dia nampak sampai ke dalam. Okey. Okey, baiklah . Tapi kalau nak lebih jimat, tuan-puan boleh gunakan BRC . BRC yang berketebalan 4mm dan ke atas lah. Kalau kecil pada tu, saya dah try, memang pecah lah, memang putus digigitnya. Jadi guna yang berketebalan 4mm dan ke atas. Ada yang bersaiz 2 inci kali 2 inci dan ada juga yang bersaiz 1 inci kali 2 inci. Yang penting 4mm dan ke atas ketebalannya . Kalau nipis daripada tu memang tak tahan. Saya dah cuba. Okey, selamat menternak landak tuan-puan. Terima kasih. Semoga info-info ini membantu anda.